Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Sultan yang menyelamatkan Brunei Darussalam. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Dalam sejarah Brunei moden, tidak ada yang boleh melupakan apa yang Sultan Hasim lakukan untuk kita. Dia menandatangani perjanjian bersejarah antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom pada tahun 1888. Yang menjadikan kami sebuah protektorat Inggris. Dia juga menandatangani perjanjian bersejarah lain antara kedua-dua negara pada tahun 1906 yang mewujudkan jawatan Residen Britain untuk memberi nasihat kepada Brunei. Walaupun menandatangani perjanjian penting ini, tidak banyak yang diketahui mengenai Sultan Hasim. Apa yang kita tahu mengenai Sultan Hasim selalu dikumpulkan dari tulisan Inggris, terutamanya dari pegawai Inggris yang bertugas di bawah pentadbiran Brooke di Sarawak. Sebilangan besar orang tidak menyukainya kerana dia menggagalkan usaha Raja Brooke untuk menguasai Brunei sepenuhnya. Tetapi ada yang mengagumi dia dapat memandu dan menyelamatkan sisa-sisa negara Brunei Darussalam. Apa yang sebenarnya kita tahu mengenai Sultan Hasim? Sultan Hasim Jalilul Alam Hakimuddin berasal dari barisan Kesultanan Brunei yang panjang. Bapaknya dan silsilah keturunannya adalah seperti berikut. Sultan Hasim Jalilul Alam Hakimuddin, ibni Sultan Omar Ali Saifuddin II, ibni Sultan Muhammad Jamalul Alam I, ibni Sultan Muhammad Tajuddin, ibni Sultan Omar Ali Saifuddin I, ibni Sultan Muhammad Aliuddin, ibni Pangeran Digadong Syamubin, ibni Sultan Muhayyiddin, ibni Sultan Abdul Jalilul Akbar, ibni Sultan Muhammad Hasan, ibni Sultan Saipur Rizal, ibni Sultan Abdul Kahar, ibni Sultan Bolkia, ibni Sultan Sulaiman, ibni Sultan Syarif Ali. Dia dilahirkan pada tahun 1825. Dia menaiki takhta sebagai Sultan Brunei Darussalam ke-25 pada tahun 1885 ketika berusia 60 tahun. Dia meninggal tidak lama setelah menandatangani perjanjian 1906 dengan United Kingdom yang membenarkan seorang residen Britain berada di Brunei. Sebelum menjadi Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Sultan Hasim bergelar Pangeran Temenggung, salah satu daripada empat ketua wazir di mahkamah Diraja Brunei. Sultan Hasim mengawini putri Pangeran Yusuf. Pangeran Yusuf tidak setuju dengan dasar untuk menyerahkan Sarawak kepada James Brooke. Dengan secara terbuka tidak bersetuju dengan usaha James Brooke untuk campur tangan dalam urusan dalaman Brunei. Sultan Hasim juga memegang jawatan yang sama dengan bapa mertuanya. Ketika Raja Brooke meneruskan usaha mereka untuk menawan dan menakluki lebih banyak wilayah Brunei, bermula dengan Kuching
dan sekitarnya pada tahun 1841. Menjelang tahun 1853, kawasan sejauh Sibu berada di bawah kawalan Raja Brooke. Menjelang tahun 1861, Raja Brooke menguasai sejauh Bintulu ketika Sultan Abdul Mumin terpaksa menyerahkan kawasan itu sejauh Tanjung Kidurong. Menjelang tahun 1882, Baram. Menjelang tahun 1884, Terusan. Dan 1905, Lawas. Pada tahun 1885, ketika Sultan Hashim naik takhta, dia disokong oleh banyak orang kenamaan di Brunei. Sebenarnya, British bersetuju bahwa dia adalah pilihan terbaik untuk menjadi sultan. Tetapi tempo ketika dia naik takhta adalah antara yang paling gelap dalam sejarah Brunei. Dia adalah salah satu penyokong kuat Sumpah Amanat. Tahun 1885, Sultan Abdul Mumin dan para penyokongnya menyedari bahwa aktiviti pengembangan Raja Brooke dan juga syarikat Borneo Utara berlanjutan lebih jauh, tidak akan ada lagi negara di Brunei. Sumpah Amanat 1885 dipanggil oleh Sultan Abdul Mumin, di mana setiap ketua di Brunei sepakat bahwa tidak ada lagi penyerahan atau penyewaan salah satu wilayah Brunei yang masih ada kepada kuasa asing. Ketika Sultan Hashim mengambil takhta, dia mengambil langkah untuk memelihara seluruh wilayah Brunei. Dia cuba memulihkan Limbang ketika Charles Brooke mendudukinya. Walaupun begitu, dia tidak dapat melakukannya dan dia tidak berjaya mencegah kehilangan wilayah Brunei. Sultan Hashim tidak mempunyai kekuatan ketenteraan untuk menegakkan amanat. Selama tahun-tahun awal pemerintahannya, Sultan Hashim menghadapi kesulitan yang paling besar. Dia menghadapi tekanan dari Raja Brooke dan syarikat Borneo Utara. Pada tahun 1887, Sultan Hashim menulis untuk meminta pertolongan dari Ratu Victoria yang meminta kerajaan Inggris untuk tidak melaksanakan rancangan British untuk memecah belahkan Brunei lebih jauh sehingga Sultan hanya memerintah wilayah yang sekarang merupakan daerah Brunei. Ketika Sir Frederick Weld mengunjungi Brunei pada tahun 1887, Sultan Hashim memanggilnya untuk membantu melindungi Brunei. Sir Frederick Weld, Governor Statist Settlement, menunjukkan cara terbaik yang dapat ditolong oleh British adalah dengan meminta Residen Britain memberi nasihat kepada Brunei. Ia membawa kepada perjanjian perlindungan antara Brunei dan United Kingdom pada tahun 1888. Sultan Hashim bersetuju untuk menandatangani perjanjian itu kerana ingin mencegah hakisan wilayah Brunei lebih jauh. Namun, di sebalik perjanjian bersejarah ini, kerajaan Inggris gagal mengambil tindakan terhadap Charles Brooke kerana merampas Limbang pada tahun 1890. Pada tahun 1889, ketika Charles Brooke menegaskan agar Limbang dianeksasi ke Sarawak, namun Sultan Hashim menentang keras permintaannya.
Kerajaan Inggris juga enggan menyetujui pemberian Limbang. Tetapi Charles Brooke merampas Limbang secara paksa pada 17 Mac 1890. Kerajaan British menghantar Noel Trevenant untuk memimpin misi untuk menyiasat keadaan sebenar. Trevenant ditemani oleh pegawai Brooke bertemu dengan 15 ketua tempatan dan melaporkan bahawa 12 daripadanya menyokong. Tetapi kemudian disedari bahawa 18 ketua lain tidak hadir dalam pertemuan itu, dan mereka yang hadir adalah penyokong Brooke, dan oleh itu mereka tidak mewakili semua rakyat Limbang. Sultan Hashim menolak penemuan mereka. Sultan Hashim sangat kecewa dan dia meneruskan protesnya. Dia bahkan menulis surat kepada Sultan Turki meminta pertolongan, tetapi surat itu disita oleh Inggris. Sultan Hashim berusaha melakukan banyak perkara ketika menjadi sultan. Peter Blundell dalam bukunya The City of Many Waters menulis mengenai sultan. Dia menggambarkan sultan sebagai seorang yang sangat berhutang dan hampir pasti tanpa bantuan. Sekiranya dia diberi kesempatan yang adil, dia pasti akan menjadi raja yang hebat. Sultan Hashim prihatin terhadap ekonomi Brunei pada masa itu. Brunei sangat bergantung kepada pendapatan asingnya. Dia bahkan mengunjungi kilang Kutch, di mana dia terus menyatakan harapan bahawa kilang itu akan terus berjaya dan terus memberi pekerjaan kepada penduduk tempatan. Sultan Hashim cuba mengeluarkan duit siling moden, pertama untuk Brunei pada tahun 1886. Sebelum itu, pelbagai sultan Brunei telah mengeluarkan duit siling mereka sendiri, tetapi tidak ada yang bertahan. Kemudian duit siling yang dihasilkan kebanyakannya adalah timah pitis dan dihasilkan secara tempatan. Koin Sultan Hashim adalah duit siling moden yang dihasilkan di Birmingham. Walau bagaimanapun, British tidak menginginkan duit siling itu digunakan, sehingga di antara undang-undang pertama yang dibuat oleh residen Inggris adalah melarang duit siling itu dan semua mata wang lain daripada digunakan di Brunei kecuali mata wang negeri Selat. Sultan Hashim juga berusaha memperkenalkan perkhidmatan pos pada tahun 1895. Malangnya, orang yang diberi konsesi untuk menghasilkan stem dan menjalankan perkhidmatan pos mempunyai idea lain dan tidak memenuhi kontraknya sepenuhnya. Usaha Sultan Hashim agar sektor swasta menjalankan perkhidmatan pos akan dapat dikenali sekarang sebagai inisiatif perkongsian awam dan swasta, PPP. Penulisan Paul Tenney Bigelow untuk majalah Hyper pada awal tahun 1900 berjudul artikelnya The Last of the Great Sultan, ketika dia menulis mengenai Sultan Hashim ketika itu. Wajah Sultan digambarkan sangat ramah dan sopan santunnya. Peter Blundell menulis mengenai Sultan Hashim sebagai otak kelas satu, walaupun buta huruf, mungkin telah membuktikan penguasaan yang luar biasa. Sultan Hashim mangkat pada 10
1906. Dia cukup berusaha untuk menyelamatkan Brunei dari kepupusan.